lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
lewat Allah dan Rasul sebagai pembela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan ya yang meriah atas penampilan dari Himmah NW Pancor ya. Ini mana ini pemuda ini kok ini malu-malu gimana gitu ya? Ya. Oke baik ya. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Bang Sandi ya untuk menilai bagian instrumen dan vokal ya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk instrumennya permainannya sudah bagus, tempo-nya juga sudah bagus, cuman dinamika dan ketukannya ya atau aksennya, aksen ketukan berat dan ketukan ringannya. Musiknya tadi agak datar. Jadi tidak ada ritme yang berbeda dari awal ya. Saya dengarnya begitu, memang dari awal agak datar. Dan yang kekompakannya sudah kompak, cuman ekspresinya juga masih kurang. Kalau kompak sudah kompak, cuman ekspresinya. Jadi mumpul gendangnya kayak tidak ada yang dipukul gitu, cuman kurang ekspresi. Ya. Nah, kemudian kalau untuk vokal tekniknya sudah bagus. Teknik vokal bagus, intinya artikulasinya hanya penghayatannya juga sudah bagus, cuman kekompakan diskurnya masih agak kurang ya. Kalau vokal tak bagus meskipun di beberapa nada tadi kurang balance sama instrumennya. Ya. Cukup itu saja. Ini Bang Rodi single ya? Dijawab aja. Iya atau kalau yes aku yes gitu. Kalau no aku no gitu. Itu aja. Tanya Bali. Ya, gimana? Jawabnya praskan. Ya, ayo gimana? Berat jawabannya. Seberat apa? Seberat hatimu yang sedang mengomentari. Yes. Ah? Oh ya, ayah kami persilakan. Ya. Ya berhati. Ya mele. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ustazah.
ya, melihatnya itu asem aja ya. Adem, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ya, melihatnya adem. Oke, kostumnya Bang Ivan? Nanti dulu. Awas nanti. Oke, itu pujian ya. Adem sekali, benar-benar. Yeah. Oke, okay. Pertama sebelum ke performance, saya akan mengomentari sedikit mengenai kostumnya ya. Oke, okay. Tadi sebelum mulai ya, tukang gendangan gitu pas mulai masuk tadi, saya gitu bingung mana penyanyinya gitu ya, penyanyinya mana gitu ya, kok sama gitu. Kostumnya sama, seharusnya itu dibedakan. Tapi kalau saya tidak lihat ada kartu ya, nomor itu, baru saya ngeh gitu ya. Oh, itu vokalisnya. Seandainya kalau tidak ada kartu, saya bingung sampai akhir. Sebelum nyanyi gitu ya, karena pas baru masuk aja, ini kostumnya sama, ini mana penyanyinya. Kalau yang lain kan membedakan antara penyanyi sama yang main gendang gitu ya, supaya kita bisa membedakan mana yang nyanyi, mana yang pemain gendang gitu. Itu yang mengenai kostumnya gitu ya. Oke. Kemudian untuk performernya berarti harus dibedakan ya, intinya begitu. Kalau bisa, bisa. Kalau bisa ya, supaya kita fokus gitu ke vokalisnya gitu. Gitu. Kemudian untuk performernya yang pertama di sini adalah mengenai kompak, sudah kompak, tapi masih banyak yang malu-malu. Mungkin karena gimana gitu, atau bisa dikasih mic-nya, kenapa masih malu-malu aja gitu. Yang mana, nah, yang mana maunya? Arti dari 11 kontestan. Pertama vokalisnya. Vokalisnya? Iya, iya. Iya, iya. Iya, ini. Oke. Harus emang kayak seperti itu atau gimana gitu? Oh iya, alasan yang pertama di sini teman-teman ini baru belajar rebana kesidah. Oh iya. Jadinya ini pertama kali dia tampil di sini. Kalau nggak salah 3 hari kemarin belajarnya itu dari nol dari pukulan dasar ya pertama, makanya mereka mungkin malu-malu gitu pertama kali tampil. Itu Stan. Luar biasa ya. Oke, jadi walaupun seperti itu ya, walaupun 3 hari itu saya kira cukup lah ya, kalau emang serius dipelajari gitu. Nah, seharusnya karena awal itu ya, kalau bisa itu ya, kita kalian sudah ini ya, sudah tampil gitu. Sudah tampil ya harus action, benar-benar action gitu, harus benar-benar keluarkan gitu supaya tidak kelihatan bahwa kemarin belajarnya gitu ya, tidak kelihatan. Tapi kalau seperti ini kan ya kelihatan sekali gitu kan, karena 3 hari belajar gitu. Tapi kalau action kemudian ekspresinya itu bagus, tidak malu-malu, pasti kita juga kan, oh ini sudah lama, hasilnya sudah lama gitu, terbentuknya terus belajarnya sudah lama gitu. Gitu. Termasuk juga tadi yang pemain gendang itu kebanyakan menghadap ke bawah gitu, kayaknya malu gitu lihat penonton gitu, unduk gitu tuh ya, yang main gendang sebelah sana. Pedasnya ya dari Bang Iwan Ivan Gunawan ya, semoga tidak sampai ke hati ya, ya tapi bisa juga sampai ke jantung gitu. Ya, oke, okay, sebagai kata-kata terima kasih mungkin ini untuk dewan juri ya, atas masukan yang diberikan. Siapa yang mewakili? Kalisnya atau siapa? Kalisnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk para juri yang terhormat, alhamdulillah, terima kasih atas masukan yang telah diberikan kepada kami. Insya Allah ini menjadi masukan yang sangat baik dan sangat luar biasa bagi kami tersendiri yang baru belajar ya. Ya, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Insya Allah akan lebih giat berlatih lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya tampil tahun depan lagi ya.
Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus luar biasa untuk Himmah NW Pancor. Ya, kami persilahkan ya untuk meninggalkan arena panggung.